Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas channel YouTube dengan isi konten yang sangat sederhana, itu bisa menghasilkan gaji hingga 30 juta per bulan. Nah teman-teman, mungkin ada yang akan berpendapat ini hoak. Tentunya tidak ya, kita selalu akan memberikan yang kita bahas tentunya sesuai dengan fakta, karena kita akan bahas memakai contoh langsung dan bukti nyata. Dan yang ini yang kita bahas ini juga channel salah satu dari sahabat kita ya. Kita tidak membahas channel-channel yang udah senior yang sulit Anda tiru. Mungkin kontennya Anda bisa tiru tapi penontonnya nggak mungkin Anda bisa tiru ya. Jadi kita bahas adalah teman-teman kita sendiri yang tentunya kalau ditiru ini yang paling masuk akal. Nah, buat teman-teman, jadi tonton videonya sampai habis supaya tidak gagal paham. Nah, sebelum lanjut teman-teman, buat teman-teman yang sudah ikut menjadi member ya, atau ikut di fitur gabung di channel Belian Tutorial, nanti channelnya akan saya share di tab komunitas dua channel. Dan buat teman-teman yang jadi member juga free konsultasi ya, karena saya mempunyai video khusus member yang ada nomor HP-nya. Nah, untuk menjadi member, bagaimana caranya? Caranya seperti ini teman-teman. Ini ada Belian Tutorial, teman-teman tinggal subscribe dan pencet tombol gabung atau join kalau bahasa Inggris ya. Ini saya jelasin karena masih banyak sekali yang berkomentar bagaimana caranya gabung. Jadi keuntungannya teman-teman akan di-share di apa namanya? Di-share di tab komunitas berupa video seperti ini ya. Jadi bukan link di foto. Yang saya share juga bukan channel kecil ya, ini channel besar juga ada. Karena beliau memberikan support yang di video terbaru juga akan saya share ya. Jadi bukan hanya member saja. Jadi yang memberikan support yang di video terbaru juga akan saya share di tab komunitas. Nah, sekarang langsung kita bahas sebuah channel YouTube yang isi kontennya sederhana dengan gaji 30 juta per bulan, dan ini adalah nyata, teman-teman. Ini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, gajinya 30 juta, 5.500, 4.400, 3 juta, 3 juta. Kenapa ini jomplangnya sangat besar ya? Gaji aslinya mungkin 3 juta, 3 juta, 3 juta, dan ini udah mulai banyak ya, 5.500. Selanjutnya 30 juta. Ini nama channelnya teman-teman, ini ya, ini lihat thumbnailnya ya, apa namanya? Foto profilnya. Ini kita buka ya, supaya sama. Ah, gimana caranya? Kita buka di sini satu ya. Ya ini biar sama ya. Ini ya, kita buka di sini aja. Nah, ini nama channelnya teman-teman. Project Service HP 28.000 subscriber. Nah iya, ini teman-teman bisa lihat ya, disamakan ya, sama ya. Ya, ini siapa yang punya channel ini? Tentunya punyaannya Insan Tutor. Ini saya bahas karena ada banyak sekali teman-teman kita yang menanyakan kenapa trik main VPN belum dilanjutkan ya. Jadi supaya teman-teman tidak gagal paham, ini adalah channelnya Insan Tutor yang dulu dengan subscriber 28.000. Dan video-videonya juga sudah banyak dihapus ya, dihapus di dihapus tapi di share di channel yang lainnya, karena channel ini udah kena banned. Kenapa ini bisa gajinya gede? Jadi buat teman-teman, ini konten sederhana ya, bisa menghasilkan gaji 30 juta, penonton sedikit, itu karena main VPN. Jadi yang bertanya, beli kok tidak dilanjutkan main VPN? Jadi intinya seperti ini teman-teman, seorang Insan Tutor yang udah senior saja itu bisa kena banned gara-gara main VPN. Apalagi Anda ya. Saya tidak mau disalahkan, saya masih bisa main VPN, cuman saya memang mainnya tidak barbar. Cuman ini sudah 2 bulan, 3 bulan tidak main teman-teman. Jadi emang benar ini ya. Jadi gajinya 3 juta, 4 juta, ini main sedikit. Gaji normalnya ini ya 3 jutaan. Ini kena dismonet adalah Januari 2022 ya. Jadi sekitar hampir, ya kurang dari 2 tahun ya. Sekarang hampir 2024. Jadi buat teman-teman, ini bisa dijadikan sebuah pengalaman atau pembelajaran. Kalau Anda masih menanyakan main VPN, seorang Insan Tutor saja yang sudah senior bisa kena banned. Dan masalahnya, kalau teman-teman main VPN seperti ini yang dibanned adalah AdSense. Kalau AdSense dibanned kan udah nggak bisa tertolong lagi. Mungkin bisa banding-banding, mungkin itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali ya. Itu lebih baik kita membuat channel baru ya. Jadi buat teman-teman, channel kecil bisa menghasilkan gaji gede itu bisa kalau bisa main VPN, tetapi ini sangat berisiko sekali ya, ingat sekali lagi, karena ada banyak yang bertanya, makanya saya bahas ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini kontennya sangat sederhana sekali ya.
ini kontennya tentang servis HP yang view-nya sedikit ya. Ini memang beberapa video sudah dipindahkan ke channel yang lain, yang namanya channelnya adalah Bali Dipes, karena ini sudah tidak menghasilkan. Jadi beliau jadi ini solusi ya buat teman-teman yang udah kena invalid click ataupun kena dibanned channelnya, adsense-nya dibanned, videonya teman-teman bisa ambil ya. Teman-teman tinggal rekam layar terus diupload di channel baru, karena di sini walaupun channelnya gede ini kan tidak akan menghasilkan uang. Makanya Santutor itu solusinya, beliau rekam layar terus di-share di channel yang lain. Jadi channel itu bisa gajian. Channel ini walaupun subscribernya 28.000 tidak menghasilkan ya, karena sudah kena banned traffic invalid. Nah, seperti itu saja pembahasan mengenai sebuah channel dengan konten yang sederhana bisa menghasilkan gaji 30 juta dengan main VPN, akhirnya kena kena banned ya. Mohon maaf, ini saya agak kurang enak badan, agak capek habis servis HP. Segitu saja pembahasannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.